untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Majelis Hakim dibantu panitra pengganti dihadiri jaksa penuntut umum, para terdakwa dan penasihat hukumnya. Ya, itu ya putusannya dengan pertimbangan tersebut yang telah kami bacakan, ketiga terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup. Ya, kita sebagai kuasa hukum kita bersyukur pada Tuhan itu keputusan walaupun memang berat ya buat pendakwa, tapi itu yang harus dia jalankan. Dari pertama awal sidangnya itu kan dia udah mengakuin semuanya perbuatan mereka gitu loh. Dari tuntutan jaksa kan hukuman mati, dan keputusan majelis itu untuk seumur hidup. Itu yang kita bisa sampaikan, kita bersyukur semuanya.